Tetapi selain daripada itu, Nabi kita mengatakan, "Laisa syai'un akrama 'indallahi ta'ala minad du'a." Tak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu selain doa. Artinya apa? Doa itu merupakan ibadah di antara ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu adalah ibadah. Nabi kita juga mengatakan ad-du'a wa ibadah. Doa itu adalah ibadah dalam hadis sahih. Nabi kita katakan doa itu adalah ibadah. Maka ketika orang berdoa, maka dia sedang beribadah. Oleh sebab itulah maka kita enggak boleh memohon, enggak boleh meminta dalam hal ubudiyah, berdoa kepada selain Allah. Maka kalau ada orang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan yang sangat besar. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada itu, perlu kita pahami Allah sendiri menegasikan kepada kita harus berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kamu berfirman, mintalah kepadaku pasti aku perkenankan, kata Allah. Sebagai jawab, astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku pasti aku perkenankan. Kan enggak mungkinlah Allah menyuruh kita berdoa tapi doa itu sia-sia. Enggaklah ya. Enggak mungkinlah. Dan Allah menjawab sendiri, astajib lakum. Dalam jawabnya, pasti aku perkenankan doa itu. Ikhwani fillah, kita memang tidak tahu kapan doa itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah berjanji akan memperkenankannya kecuali ada mani'. Yang itu asasnya dari kita sendiri. Kita meminta, tapi kita sendiri yang menolaknya. Tetapi dari sisi Rabbul Izzah, tidak. Allah memperkenankan doa itu. Nanti kita akan bahas sedikit. Oleh sebab itulah, maka kita harus menghilangkan mani'-mani'nya, yaitu hal-hal yang menghalangi doa itu diistijabah. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila seorang hamba itu memohon kepadaku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka aku perkenankan doa, ya, aku perkenankan doa orang yang bermohon kepadaku apabila dia bermohon. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Maka aku perkenankan doa orang yang bermohon kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'a, ketika Allah menyuruh kita berdoa, tentunya faedah doa itu sangat banyak bagi kita. Sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk salat, dan fadilah salat itu luar biasa. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk siam, dan siam itu fadilahnya luar biasa. Madhu Nine, Madhu Hutan Asli Indonesia.